Bantu si Anis untuk mendapatkan ikan di seberang, oke? The prophecy is true. Hey guys, Joel Kitsiris kembali lagi dengan gue di sini. Jadi hari ini gue bakal main game yang namanya Quiz Para Pampa. Gue juga nggak tahu nih game tentang apaan. Kayaknya ini game tentang quiz. Mungkin gamenya kayak kalian, kalau kalian tahu Impossible Quiz, mungkin kayak gitu. Jadi kalian bakal stres, kalian bakal marah, kalian bakal pengen ngancurin laptop kalian karena game ini. Jadi gue bakal main game nih, ya. Jadi korbannya adalah laptop gue nanti. Jadi langsung aja kita mulai langsung ya. Aturan main, buset. The Old Kid tidak perlu aturan main untuk game kayak gini gitu loh. Langsung aja start. Seberapa susah nih game, gue penasaran. Level 1. Gue kalau bisa langsung level terakhir. Oke, tap mulai. Tap mulai, ada mulai di sini, mulai. Yuf. Nah, tadi kan lu suruh tap mulai dong. Iya enggak? Oke, tap mulai, start. Tap mulai. Apa yang salah? Nggak tahu, kenapa nanya gue gitu kan? Nggak ada. Nggak tahu. Oke, berarti gue harus nyoba semua pilihan jawabannya dong. EGP, emang gue peduli gitu. Apa yang salah? Apa dong? Apa yang salah? Gue nggak tahu apa yang salah. Coba diteliti dengan sesama dan cari kekitoran di kalimat ini. Coba diteliti dengan sesakma. Sesakma dong. Ya enggak? Sesakma dong. Dan cari kekitoran apa dong? Apa dong? Coba diteliti. Diteliti. Oke, baru besar. Baru besar. Ini apa? Ini game. Ini juga termasuk quiznya juga. Udin adalah ayahnya Junet. Jadi Udin adalah kotak susu. Ya gue emang peduli siapa Udin, siapa Junet, siapa, terus apa urusannya gue ngelirusin kehidupannya si Udin. Udin adalah ayahnya Junet, jadi Udin adalah bapaknya Junet dong. Iya gak? Bapaknya Junet, bapaknya. Bener gak? Gue jenius nih. Udin adalah ayahnya Junet, jadi Udin adalah dari ayahnya Junet. Paman, paman. Gue sebutinnya anggota keluarga semua. Udin adalah Junet. Gue ngomong apa nih? Udin, Udin, nanti Udin tiba-tiba kepanggil gitu kan. Udin adalah, ini gue pakai petunjuk deh, coba deh. Gue udah pakai petunjuk N. Nah, nasional apa gimana? Nah, nah. Ini sekali lagi ya, gue lanjutin kata-kata tapi ini gue tonjok di laptop, ha? Lanjut, 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 lanjut. Apa nih, level 6, let's go. Oke, ini gampang, ini gampang, ini gampang. Ini kalau kalian pernah belajar MTK, ini gampang, lihatnya. Ini ijo plus merah ini, jadi 8. Berarti ini 4, ini 4 dong, ya nggak? Jadi 8, genius. 4, kurang 4. Wait, what? Oke, kayaknya gini, dengerin, ini gini. 5 tambah 3, 8 dong, 8 dong, ya enggak? 5 kurang 3, 2, oke. Berarti kalau ini 5, 2 kali, berarti kan 10 tuh. 10 kali 3, 30. Bener enggak jawaban gue? Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. Harusnya bener dong, ya gak? Gue tulis lagi deh, gue sekali lagi deh. Gue gak mau marah dulu, gue gak mau marah. 30. Ini apa nih? Jangan kena warna putih, hold pada titik start, kemudian tarik sampai garis finish. Gampang banget gitu loh. Apa nih? Teks level 7. Apa nih jawaban kamu? Teks level 7. Gimana gue inget? Coba kita inget-inget lagi ya. Jangan kena warna putih, hold pada titik start, kemudian tarik sampai garis finish. Ya, gue masih gak inget. Apa dong? Teksnya gue gak hafal. Teksnya warna apa? Biru. Gampang. Warna apa lagi? Gue sebutin aja kuning, langsung kuning. Warna apa juga? Gue gak tahu gitu loh. Gue ngeliat aja deh. Warna apaan gitu. Gue gak curang ya guys, ini gue penasaran. Apa dong, gue jangan kena warna putih. Harusnya sih hitam, harusnya hitam. Tadi gue udah ngeliat guys, gue udah ngeliat.
Kok salah sih? Apaan sih anjing? Kayaknya hitam deh tulisannya, itu hitam. Kayaknya pernah gue beneran nulis hitam. Eh hitam beneran, hitam. Gue tulis hitam ya, game bangsat ya. Hitam, please jangan salah. Yes benar, dari tadi gue udah jawab hitam. Kenapa iklan lagi, what the f. Oke, okay, next. Mana yang paling kecil? Kita cari yang paling kecil. Ini menurut gue yang paling kecil ini. Kenapa gue suruh beli ini paling kecil nih? Nah kan, 7 tambah 3. Jawabannya tuh gampang gitu. Anak TK, anak SD bisa tahu 12. This guy is fucking stupid. 7 tambah 3 sama dengan 10 dong, 10. Gak ada 10 di sini. Gak ada 10 di sini. Gak ada 10 di sini. 7 tambah 3 sama dengan 10. Know your fucking place, trash. Semoga masih ingat. Gue bilang gak ingat, kenapa Anda menyuruh gue ingat? Oke. Oke, coba lagi, coba lagi. Jangan panik, jangan panik. Masih ingat, masih. Kalau kuning itu hijau, hijau. Merah. Hijau merah. Let's go, let's go. Apalagi merah sama dengan biru. Easy peasy bitches, biru sama dengan biru. Hijau, merah, biru, kuning. Gampang, gampangnya apa yang kamu akan lakukan? Strop, destroy, pasrah, pasrah. Gue belum jawab ya, gue belum jawab pilihan hidup gue kalau misalnya ada bom tiba-tiba di depan muka gue. Apa yang kamu akan lakukan? Pasrah. Buang, beneran dibuang dong. Dibuang, buang, 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 buang. Let's go. Apakah jawabannya besar? Ya. Start. Oke, okay, kita menghindar. Menghindar dari apa itu? Oke, okay, gampang ini mah, gampang. Gampang ini mah. Hop, hop, hop. Gue mainnya pakai laptop ya. Oke, okay, sorry kalau misalnya tangan gue cuma satu jatuhnya. Oh, bisa deh. Oh, ternyata gue kira harus dipencet, ternyata bisa pakai ginian. Kenapa gak dari tadi? Baru bisa gitu kan. Oke, okay, oke. Okay. Sama aja gitu. Ini kenapa jatuhnya kayak Cat Mario itu, ada kucing, ada jebakan. Gampang, easy peasy lemon. Aduh, iklan lagi. Berapa hasil dari 0,5 dibagi setengah? Dikurangi setengah, gampang. Terserah. Berapa 0,5 dibagi setengah? Setengah. 8 tambah 8 sama dengan 91. Berarti 8 tambah 8, satunya dihilangin dong, iya gak? 16-nya, oh 16-nya diputer. 16-nya diputer, gampang. Parah, ini kenapa game-nya terlalu gampang bagi gue? Kenapa ada iklan, gue lagi ngomong. Terus gimana caranya gue coba? Gue gimana caranya coba? Biar jadi 30, ini angkanya aja kurang gitu. Cuma 9 tambah 8 aja 17. Terus gimana caranya? Ini biasanya kalau game gini, ini bisa ditarik nih angkanya. Angkanya harusnya bisa ditarik dong. Ternyata gak bisa. Gimana caranya gue agar bisa ini menjadi 30? Apa dong? Oh my god, beneran bisa dong. Beneran bisa dong, angkanya ditarik, what the fuck. Oke, okay, 9 tambah 18, berapa tuh? 7, oke, okay, kurang tambah 3 dong. Tambah 3, kurang 3. Hati-hati, titi DJ. Maksudnya apaan gitu, gue gak salah jawab aja. Apakah ada yang harus dipencet? Apple? Kenapa malah notifikasi gitu kan? Salah. Apa poinnya gitu, hati-hati. Maksudnya apa? Hati-hati. Hati-hati. Hati. Tap 2 kali pada gambar memiliki satu sisi. Gampang. Satu sisi mana? Ini, satu. Gue penasaran gak? Kita coba-cobain aja semua. Kan gak ada yang salah kan, ya kan? Kan game bangsat ngerjain gue. Jadi gue kerjain balik nih game. Oke, ini kenapa bisa digerakin? Dibuang. Oke. Sini mungkin. Temukan warna ungu. Nah, ini nih. Ungu itu adalah campuran biru sama merah. Gampang gitu, gak usah ditanyain ke gua yang otaknya big brain sangat. Kalau 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 15, 3 sama dengan 75, 4 sama dengan 1125, maka 5 adalah C. The fuck? Kalau 1 sama dengan 5, 5 sama dengan 1. 5 sama dengan 1. Kenapa gitu? Kenapa dibikin susah? Kenapa gue mikir-mikir pan dibantu si Anis untuk mendapatkan ikan di seberang? Gampang, lu turun aja sekarang jadi kucing bangsa. Gak usah nyuruh-nyuruh gue suruh ngambil ikan lu ya. Lu tinggal beli aja di pasar. Ngapain gue suruh-suruh nyari ikan di sana ke seberang? Turun. Untuk mendapatkan ikan di seberang, suruh aja berenang. Gak bisa apa? Bantu si Anis untuk mendapatkan ikan di seberang. Ikan di seberang. Bantu si Anis untuk mendapatkan ikan di seberang. Oke. Okay. Up. Terus gimana caranya gitu? Jadi gini guys, ini game bukan Cat Mario. Jadi kita harus otaknya itu harus sama nih game. Jadi gimana caranya
si Anis, si kucing bangsat itu bisa pergi ke seberang buat dapetin si ikan yang tiba-tiba bisa menafas di daratan. Oke, kita samain otak kita, coba kita coba kita samakan otak kita, jadi kita harus jalan aja, coba jalan ya, jalan. Terus gimana caranya? Caranya gimana? Ikan di seberang, terus gue dapetin ikannya gimana cara? Jadi jembatan dong, kalimatnya bisa jadi jembatan. Dunia macam apa ini? Nggak masuk akal gitu loh. The prophecy is true. Apa lagi nih? Come on, man. Udah mainnya main 28 menit, guys. 28 menit tuh, gila. Loading. Apanya? Loadingnya gue pencet apa gimana? Ini ngapain? Gue loading doang. Ini serius nih loading. Gue nungguin. Oke, gue tungguin. Oke, gue tungguin. Jadi kalau kalian suka video dari gue, kalian bisa like video gue, atau kalian bisa subscribe channel gue, terus komen di bawah game apa lagi yang pengen gue mainin. Jadi segitu aja dari gue. See you next video. Bye bye.